Silaturahmi Biker se-Kalimantan yang digelar pada 14 dan 15 Maret lalu berlangsung meriah. Berbagai kegiatan digelar baik di panggung hingga areal di sekitar Stadion Hasan Sanusi Pulang Pisau. Seperti atraksi mengendarai motor dari berbagai klub dan komunitas menarik perhatian para peserta. Aksi stand di atas motor seperti circle wheel, half old school wheel, maupun rolling endo dilakukan para bikers. Ratusan bikers dari berbagai komunitas dan klub motor baik dari Kalimantan Tengah hadir, termasuk beberapa komunitas dari luar Kalimantan Tengah hadir pada kegiatan silaturahmi ini. Tidak ada batasan dan pembedaan untuk ambil bagian dalam kegiatan ini. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kapolres Pulang Pisau ini menjadi ajang para bikers mempererat tali silaturahmi antar sesama bikers. Salah satunya tim Dayak Ekstrim dari Kalimantan Selatan. Mereka membawa 6 orang player yang melakukan aksi stand pada acara ini. Jadi kegiatan-kegiatan dari klub ini sampai yang menjadwal, sampai yang mengatur. Untuk memodifikasi motor atau apa seperti itu biayanya dari mana sih? Itu kita biayanya dari sendiri aja. Swadaya sendiri masing-masing, okay. Semua anggota gitu. Iya, anggota. Ada berapa? Ada sebagian yang dapat sponsor, ada juga yang enggak gitu. Oh. Ini dari Kalsel ya? Kalsel. 12 orang ya? Sekitar 12 orang. 12 orang yang aktif. Ya, aktif 12 orang. Ini yang ikut hadir sekitar ada 6 orang. 6 orang. Iya, player semua. Player semua, pemain semua. Oke. Pada kesempatan ini pula Ketua Ikatan Motor Indonesia, IMI Pulang Pisau, Niko menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati, Kapolres, Pemerintah Kabupaten, juga kepada panitia pelaksana sehingga kegiatan silaturahmi dapat berjalan dengan baik. Kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh Bapak Kapolres Pulang Pisau, pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati juga terima kasih, Pak Bupati juga rekan-rekan biker yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini bersilaturahmi dalam hal yang positif. Ini mengapresiasikan buat rekan-rekan panitia yang sudah berjibaku serta untuk dapat melaksanakan acara ini. Terima kasih atas dukungan pemerintah daerah, khususnya juga buat Pak Kapolres Pulang Pisau, terima kasih. Sebagai salah satu instansi yang mendukung kegiatan ini, Polres Pulang Pisau melalui Wakapolres Kompol Imam Riyadi menyampaikan apresiasinya dengan kegiatan silaturahmi seperti ini. Baik, rekan-rekan, untuk kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 di Stadion HM Sanusi, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah adalah bentuk kegiatan silaturahmi. Artinya silaturahmi itu kita bertemu seluruh komunitas motor yang suka motor, hobi-hobi motor, klub-klub motor, roda dua yang ada di Kalimantan. Bukan hanya Kalimantan Tengah, tetapi seluruh Kalimantan. Tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi, kemudian kenal antar masing-masing komunitas. Ini diprakarsai oleh pihak Polres dan didukung oleh seluruh stakeholder, didukung oleh Pemda dan satuan kerja yang lain maupun teman-teman dari instansi maupun perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita, didukung oleh IMI Korwil dari Pulang Pisau. Dari Pulang Pisau, Tirto Pramono, Sadio, Jurnal TV.